Nike Pegasus 36 cuma jadi 900 ribuan. Ada banyak promo menarik barang lari yang akan kita share di akhir video, makanya tonton sampai habis. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan turn on notification karena di channel ini kita bakalan kupas tuntas tentang olahraga lari. Mulai dari review gear sampai berita terbaru seputar dunia lari. Sejak memasuki masa transisi, penggunaan masker saat berolahraga menuai banyak pro dan kontra nih, Runhood Family. Nah, di awal minggu ini WHO ngeluarin 2 anjuran baru tentang penggunaan masker. Yang pertama, Organisasi Kesehatan Dunia ini menganjurkan untuk tidak menggunakan masker saat berolahraga. Alasannya, masker yang lembab karena keringat bisa ngebuat kita sulit bernafas dan bisa juga mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, sebagai tindakan preventif, physical distancing minimal 1 meter harus dilakukan saat berolahraga. Sementara itu, di dalam negeri sendiri, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga menghimbau sebaliknya, yakni untuk tetap menggunakan masker dengan catatan intensitas olahraga kalian harus dikurangi. Intensitas olahraga yang dianjurkan adalah ringan sampai dengan sedang. Siapa sih yang gak suka promo, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kita akan share beberapa promo barang olahraga yang lagi berjalan biar kalian Runhood Family gak usah susah-susah dan repot-repot cari-cari lagi. Lagi ada diskon Back to Active nih di Blibli. Gak tanggung-tanggung guys, diskonnya sampai 70%. Favorit kita sih ini Adidas Pulse Boost HD. Still deal banget kan? Nah, dari harga 2,2 jutaan jadi 1,3 an aja. Kalau kalian lebih pilih barang centang daripada brand Strip 3, jangan khawatir, tetap ada penawaran menarik kok di blibli.com. Karena sekarang Pegasus 37 udah mau keluar, seri 36-nya jadi turun harga nih. Favorit gua pribadi yang warna all black biar gak cepet kotor. Harganya jadi gak nyampe 900 ribu, nah murah banget kan, makanya cepetan. Yang mau lihat info lebih lanjut tentang promonya, langsung aja klik link di deskripsi ya. Jangan lupa promonya cuman sampai tanggal 30 Juni, makanya buruan meluncur ke sana. Dan itu tadi informasi terbaru minggu ini seputar dunia lari dan olahraga lainnya di Runhood Live episode yang ke-7. Thank you so much Runhood Family for watching. Bye for now.